Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andre Aksesoris. Hari ini kita akan unboxing pot Pupu Argus Pro 2. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Andre Aksesoris. Hari ini kita akan unboxing pot Pupu Argus Pro 2. Mungkin kalian sudah tahu pot Argus yang Pro 1 dan ini Pro 2-nya ya. Di antara kalian pasti sudah tahu ya Argus Pro 2, cuma saya baru aja unboxing karena saya kebanyakan barang yang mau di unboxing sehingga numpuk. Sehingga barang yang akan di unboxing itu banyak yang numpuk. Ini dia. Pot Pupu Argus Pro 2. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Andre Aksesoris. Terima kasih.
Itu dia video unboxing saya tentang Poco Argus Pro 2. Di dalam box Poco Argus Pro 2, Anda akan mendapatkan yang terpenting yang pastinya adalah DPS sendiri. Untuk kapasitas baterainya sendiri sebesar 3000 mAh dan kapasitas penampungan liquidnya sendiri sebesar 5 mili ya. Saya kira 5 mili itu udah lumayan besar ya untuk cartridge Poco Argus ini ya. Lumayan besar. Dan di dalam box lagi kalian akan dapatkan kabel USB Type-C, kuil cadangan yang 0,3 maksimal 40 watt, dan juga selanjutnya teman mendapatkan buku platform ya, buku. Dan berikutnya kalian akan mendapatkan yang pastinya di setiap Poco ya, akan mendapatkan unsur manual. Unsur manual ini lumayan penting ya bagi kalian yang pemula, silahkan kalian bacanya sendiri. Dan kelebihan untuk Poco Argus ini ada di bagian depan sini ya, yang saya tahu ya. Di bagian depan sini fungsinya untuk unlock dan lock port kalian. Tombol yang mengunci adalah tombol yang di bagian hitam kecil ini. Kalian tekan di atas, itu akan menguncinya locks, dan kalian tekan lagi tombol atau kalian arahkan lagi tombolnya ke arah bawah. Itu adalah tombol untuk membukanya atau tombol unlock. Jadi kalian bisa memakainya kembali. Tapi kalau kalian dorong lagi ke atas, tekan lagi ke atas, dia akan mengunci. Jadi kalian tidak bisa memakainya kecuali kalian buka dulu untuk penguncinya. Dan yang saya tahu untuk berikutnya adalah untuk, mungkin sebagian orang masih belum tahu ya, di bagian drip-dripnya ini, dripnya tidak bisa dilepaskan ya. Yang kalian bisa setting cuma airflow-nya aja di. Itu fungsinya untuk kalian bisa setting airflow sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Dan yang berikutnya, untuk pengisian liquidnya ada di bagian bawah ya, bukan di bagian atas. Mungkin ada beberapa pengisian liquidnya di bagian atas, cuma saya lupa ya untuk port apa yang kemarin yang pengisian liquidnya di bagian atas yang tinggal dorong. Dan untuk yang Poco Argus Pro 2 ini, pengisian liquidnya ada di bagian bawah. Untuk cara setting airflow-nya ada di bagian atas. Jadi untuk drip tip-nya itu tidak bisa dilepaskan. Sudah bawaan dari pabrika sendiri. Jadi kalian tidak usah memaksa-maksa untuk melepaskan drip tip-nya. Takutnya akan ada kerusakan. Di bagian atas adalah tombol untuk power on off untuk menghidupkan port kalian dan mematikan portnya sendiri. Di bagian bawah lagi adalah tombol pengunci yang bisa kalian pakai sebagai unlock dan lock mengunci untuk port kalian saat port kalian itu hidup. Di bagian bawah lagi ini, di bagian bawah ini yang putih ini adalah tombol min dan plus untuk menaikkan watt kalian dan untuk menurunkan watt kalian. Tapi kalau kalian tekan secara bersamaan, min dan plusnya itu akan timbul mode setting. Karena mode setting itu bisa kalian setting-setting untuk mode smart, RBA, atau tombol. Di bawahnya lagi yang terakhir itu adalah tempat untuk charger Type-C atau Type-C. Tempat untuk charger Type-C-nya sendiri. Untuk Type-C-nya sendiri, kalian sudah mendapatkan kabel USB-nya tapi tidak beserta dengan kepala chargernya sendiri. Kalian bisa menggunakan kepala charger handphone kalian. Karena sekarang handphone sudah hampir seluruhnya ya, sudah menggunakan Type-C. Jadi kepalanya sudah tidak usah lagi. Bahkan kabelnya mungkin sudah tidak terpakai juga ya. Karena di handphone kalian sudah menggunakan Type-C. Untuk coil sendiri yang terpasang di dalam kotak ini adalah coil 0,15 dan maksimal wattnya 80 watt. Dan juga untuk kuil yang cadangannya ini maksimalnya adalah 40 watt, kuilnya sendiri 0,3 ohm, maksimalnya 40 watt. Terima kasih kalian sudah menonton video saya, dan sebelum saya pamit, jangan lupa dulu untuk like dan subscribe channel Andri Aksesoris, biar saya lebih semangat bikin videonya untuk kalian. Terima kasih.